Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video aku. Video kali ini aku akan membuat keju aroma. Rasanya gurih, manis, renyah, serius enak. Teman-teman wajib coba ya di rumah. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Caranya mudah, bahannya simple. Untuk bahan-bahannya, keju, air, kulit lumpia, gula. Langkah pertama, potong-potong atau bentuk keju memanjang atau sesuai selera. Lakukan terus hingga selesai ya. Beri isian kulit lumpia dengan keju dan gula. Lipat kulit lumpia dan beri air untuk perekat. Lakukan hingga selesai ya. Ulangi terus hingga selesai. Beri air pada ujung lumpia untuk perekat. Lakukan terus hingga selesai. Keju aroma siap untuk digoreng. Keju aroma dengan menggunakan api yang cenderung sedang ya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman. Masak hingga kuning kecoklatan. Keju aroma siap untuk dinikmati. Kulitnya berkaramel dari isian gula di dalamnya. Rasanya enak, renyah, gurih, manis. Kalian wajib coba ya di rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video aku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.